Polres Tanah Karo merupakan bagian dari Polda Sumatera Utara berada di Kabupaten Karo yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Justinus Setio SHSIK dengan personil sebanyak 546 personil dan membawahi 10 polsek dengan rasio 1 berbanding 750. Pembangunan zona integritas dari WBK menuju WBBM dilaksanakan pada 6 komponen pengungkit, antara lain 1. Manajemen perubahan, meliputi pembentukan tim kerja, anef capaian hasil pembangunan zona integritas, perubahan pola pikir dan budaya kerja, yang dilaksanakan pada apel pagi dengan mengumandangkan yel-yel WBK menuju WBBM. Polisi! Polres Tanah Karo! Penggalangan dana untuk bantuan sosial kepada masyarakat. 2. Penataan tata laksana meliputi SOP Yanli, SOP Prokes, e-office meliputi aplikasi antara lain GoBabinkamtibmas, GoKeuangan, e-tilang, Sislabhar Satuan Reskrim dan Narkoba, perencanaan dan anggaran, PCPEN, sistem pengukuran kinerja, akun resmi medsos. Pertama kasus pembunuhan, yang kedua kasus perjudian. 3. Penataan sistem manajemen SDM meliputi 13 komponen budaya berkeunggulan, sidang dewan jabatan, Kesjas dan bela diri Polri secara periodik, pelayanan kesehatan rutin, penandatanganan fakta integritas, pemberian reward, pemberian punishment, fakta integritas pejabat utama. 4. Penguatan akuntabilitas. Keberhasilan pada nilai AKIP 72 dan IKPA 96. 5. Penguatan pengawasan, yang merupakan peningkatan penyelenggaraan kinerja dengan cara pengendalian gratifikasi melalui pemasangan baliho, spanduk, dan banner. Penempatan personil propam pada pelayanan publik di SIM, SKCK, SPKT, dan Reskrim. LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Whistleblowing System. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara pemasangan standar pelayanan pada ruang pelayanan publik di SPKT, SKCK, SIM, dan Reskrim. Budaya pelayanan prima, penyerahan SP2HP. 7. Pelayanan SKCK, terobosan kreatif berupa SKCK COD. Meningkatkan pelayanan publik pada ruang pelayanan dengan cara menyediakan ruang konseling, kursi roda, taman bermain anak, ruang laktasi, pendaftaran SIM online, ujian teori dan praktek. 8. Binroh tahanan. Dan besuk online. Himbauan prokes, operasi justisi,
pembersihan debu vulkanik, pemberian bansos, Purpur Sage penyelesaian sengketa. Kalau kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang taat kepada hukum. Kami mohon untuk menghentikan dulu semua aktivitas karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas, bedah rumah. Ketahanan pangan melalui kegiatan penanaman jagung, panen jagung, panen ikan, dan penanaman bawang. Piagam yang diperoleh antara lain WBK, juara 2 Saber Pungli Sesumut, dan penghargaan dari KPPN dan kantor pajak. Ya, terima kasih untuk Polres Tanah Karo yang sudah memberikan pelayanan begitu bagus, begitu baik, sesuai dengan protokol kesehatan. Menurut pendapat saya, proses pengecekan di Polres Tanah Karo sangat cepat, mudah, dan petugasnya sangat ramah.